no dekodik punya integriti. Sudah posturnya ya. Jadi berakhirnya. Puluhan anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini terlihat serius mendengarkan arahan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Saud Sitomorang, saat digelarnya diskusi bertemakan peran politik dalam rangka pencegahan korupsi di Kota Medan. Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang memberikan beberapa arahan dan contoh tindakan yang dapat tergolong sebagai tindakan korupsi seperti gratifikasi, baik sengaja maupun tidak sengaja yang diterima oleh anggota legislatif. Saud meminta seluruh anggota legislatif terpilih dari PDI Perjuangan yang ikut dalam seminar untuk berani jujur dan melaporkan semua tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Infrastruktur politik kita sudah masuk harus sejumlah rekomendasi, ya. Tapi kemudian itu ada transaksional yang memungkinkan pemilu pilkada menjadi bernuansa korupsi, ya itu menjadi perhatian kita. Jadi nanti ada sejumlah rekomendasi kita kepada partai politik itu dijalankan. Semoga itu kemudian menjadi minim transaksional sehingga mereka nggak terjerat kemudian ada setelah menjabat. Kan itu yang kita jaga, ya kan? Wakil Ketua KPK juga mengingatkan gelaran pemilihan kepala daerah tahun depan juga rawan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK menghimbau seluruh partai politik tidak ikut terjerat dalam kasus korupsi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.